hari ini kita bakal jelasin soal Farhanus Salvator ya. Tapi hari ini saya nggak sendiri nih, kalian lihat sebelah saya ada artis-artis dua nih. Widih. Artis TikTok bos. Artis TikTok. Mereka nanti kalian bisa cek, kalian punya ID-nya ya? Aku punya apa? ID ya. Kalian nanti saya sertain ID-nya kalau kalian yang suka main TikTok ya, biar lihat mereka. Tahu nih cari-cari. Saya nggak ngerti. Nyanyi-nyanyi nggak jelas. Oke, ini ada Mbak Atika sama Mas Agi, ya kan? Ya. Hari ini kita bakal bahas soal Farhanus Salvator. Ya, seperti teman-teman tahu, Farhanus Salvator adalah atau biawak ya, orang sebutnya biasanya biawak. Jadi Farhanus Salvator itu masih jenis satu keluarga sama kandang-kandang legenda Indonesia ya, ya. Komodo, ya sampai ada pulau Komodo. Ya, itu masih satu keluarga, masih Farhanidae. Dan hari ini kita bakal jelasin soal Farhanus Salvator atau biawak ini nih yang dipegang Mas Agi, ya kan? Nah, sudah ada dua ya, satunya besar, cuma dia jampi, saya sampai ke belakang begini. Oke, berarti kan jangan tegang-tegang dong. Ya. Oh, nggak tegang ya? Ya biasa di TikTok nyanyi-nyanyi, tapi kan lip-sync ya? Iya benar-benar. Bukan suara asli Pak. Iya, Amina Pak. Cuma kayak-kayak doang. Iya, oke. Langsung aja. Ini teman-teman saya di sebelah ini, mereka pecinta Farhanus Salvator. Jadi pelihara Farhanus sudah mungkin lama. Udah berapa lama Mas pelihara Farhanus? Cukup lama sih, sekitar kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun ya? Iya. Itu dari kecil atau? Udah besar nih, udah ya, beli udah. Ukuran baby, ukuran paling 50 cm. Oke, beli ya. Padahal banyak loh di sawah, di kali-kali. Iya, memang banyak, tapi kan sering ditemuin juga ya. Motif sama warna kan beda. Apa yang bikin kalian suka sih sama Farhanus Salvator? Ya, susah dipelihara. Ya, susah. Padahal berarti gampang ya. Gampang. Perannya gampang. Terus apalagi? Makannya mungkin atau makanan juga gampang sih. Mungkin faktor yang saya suka dari Farhanus Salvator adalah dia itu jenis kandang yang bisa besar. Iya. Benar begitu ya. Jadi kayaknya asik banget gitu kalau punya kandang besar, walaupun ini salah satu kandang lokal dan banyak ditemui ya. Cuman yang jinak kan nggak semua orang bisa punya gitu. Iya, kalau di alamnya kan pasti kalian belum sempat pegang aja udah ngacir gitu ya kan. Ya oke, sekarang mereka bakal bagi tips nih gimana cara merawat salva atau cara makannya gimana gitu-gitu ya. Dari Mbak Atika dulu nih, Mbak Atika pelihara salva kan cukup lama ya? Iya. Ya cukup lama ya, itu gimana nih pola makannya gimana? Dia makan berapa hari terus atau gimana? Coba barangkali ada yang bisa di-share sama teman-teman. Oke. Aku pelihara salva udah cukup lama sih Pak, kurang lebih udah mau 8 bulan. 8 bulan? Nah, biasa aku kasih makan ayam, kepala ayam. Kalau enggak aku kasih makan udang. Udang juga bagus loh Pak buat kayak warna. Oh gitu ya? Terus kadang aku juga dikasih makan mencit. Mencit? Belinya di mana? Di Pati dan sini ya. Oke, iya. Mencit di promosi. Promosi. Terus berarti itu setiap hari makannya atau? Enggak sih, aku kasih makan biasa dijadwal 1 minggu sekali Pak. Berarti, 1 minggu sekali? Kalau hari Minggu, setiap hari Minggu aku kasih makan. Gitu, oke. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar nih salva obesitas atau apa ya. Karena mungkin pemberian makannya terlalu banyak. Sebenarnya kalau kita sayang sama binatang ya, kita sayang sama binatang terus kita cenderung kasih dia apa yang dia butuhkan. Contoh makanan atau keperluan-keperluannya, tapi kita kadang terlalu over ya kan, pengennya setiap hari kasih makan gemuk ya, tapi obesitas itu jadi dia jadi agak susah gerak ya, biasanya ngesot gitu ya, iya. nempel sama permukaan, iya jadi malah bikin dia jadi nggak nyaman gitu ya. Kalau Mas Haji sendiri nih, biawak yang besar nih itu kandangnya pakai apa Mas, bisa share ke teman-teman nih gitu. Buat kandang untuk yang besar sih kita, saya sendiri pribadi untuk pakai rampa kita tanam. Oh jadi di semen gitu? Iya di semen. Jadi dibikin ukurannya berapa tuh? Paling tinggi 80 cm lah. 80 cm. Iya, panjang 2 meter juga cukup, atasnya ram-raman. Oh iya, ke atas. Terus kalau kasih ini ya? Iya. Gitu ya? Kayak apa sih namanya? Asbes. Oh pakai asbes, jadi nggak mungkin
karena biawak kan bukan tipe yang suka naik-naik. Biawak air ini kan bukan tipe yang suka naik-naik, beda sama biawak pohon dan lain-lainnya. Jadi mungkin nggak perlu yang cukup tinggi, tapi atasnya dikasih ram, terus dikasih tutup. Iya, jadi tutup itu ya. Kalau yang kecil batika itu pakainya apa? Aku pakai tera. Itu kayak custom bikin sendiri. Nah, bikin sendiri Pak, kebetulan sangat gampang. Kalau misal di rumah ada kayak kayu, dan dibikin kayak terakota kan, dan di atasnya paling aku rapetin pakai ram-raman juga. Oh, jadi asal pakai ram-raman yang kecil biar nggak rubing bagian mulutnya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi karena biawak salah satu jenis yang bisa besar, jadi teman-teman perlu siapkan nih kandang yang pas buat ukuran biawak tersebut. Kalau kalian mulai dari yang kecil ya bisa pakai tera atau pakai gag ya. Yang mungkin ya buat teman-teman reptiler tuh gag ya. Tapi karena lebih bagus pakai itu Pak, pakai box container juga ya. Bisa ya. Ya oke. Itu ada beberapa opsi yang teman-teman bisa pakai nih untuk paranusalvatornya. Terus sedikit info nih, kalau paranusalvator itu kan kecilnya apa sudah mau langsung makan ayam? Kalau untuk ukuran baby ya, baru netes nih, kita misalnya kita pelihara, kita kasih makan jangkrik, itu lebih efektif buat baby salvator. Oh, kalau baby jadi pakainya serangga ya? Iya, serangga. Atau mungkin ulat, nggak tahu. Ulat nggak kayaknya. Oh, okay. Jadi mungkin jangkrik, kalau salah jangkrik itu bagus loh, kalsiumnya buat reptil ya. Kalian punya tips nggak? Atau mungkin Mbak Atika atau Mas Haki pernah nggak ngalamin salva sakit nih? Salva bisa ini apa sih? Pilek. Pilek ya. Pilek ini paling familiar ya buat salvator ya. Iya teman-teman, ini yang perlu teman-teman tahu ya buat yang mau pelihara, karena salva itu kadang rentan pilek. Itu untuk ukuran baby Pak, itu rentan sekali untuk kena pilek. Oh gitu. Jadi ada tips atau cara nggak biar nggak gampang sakit, atau mungkin supaya suhunya terjaga, supaya dia gampang sakit? Iya, ada sih. Misal kita mempunyai salvator ukuran baby ya, kita rawat seperti kamar pagi hari pada jam 9 sampai jam 10 kita jemur lah Pak, panas-panas pagi Pak. Oh pagi ya, kayaknya reptil memang bagus sih kalau pagi. Terus untuk kandang kan tadi seperti Mbak Atika bilang, pakai terarium untuk ukuran baby. Kita kasih lampu apa namanya Pak? UVB. Iya, atau lampu spot ya. Lampu spot aja enggak apa-apa. Untuk mengangkat itu suhu kandang. Ini usia berapa nih? Itu usia 8 sampai 9 bulan lah. Ini bagus loh lumayan motifnya. Iya. Ini panjangnya berapa nih, Mas? Kurang lebih 70-80 cm. Iya. Jadi ini karakternya juga lumayan bagus ya, karena nggak semua salvator gampang buat dijinakin ya, buat di kayak gini, buat main-main ya. Tapi ketika kalian sudah punya salva dengan karakter yang friendly kayak gini, bakal buat main terus. Iya. Iya. Toh ya. Ya oke, sekarang waktunya untuk tips and trick. Ya hari ini mau bagi-bagi tips and trick, yang mereka yang mau bagi ini. Saya mau dimajah, biar mereka yang bagi. Silahkan Mbak Atika, mau bagi tips apa nih? Oke, aku bagi tips and trick buat cara pencerahan kulit biawak. Oh, mencerahkan. Ya, mencerahkan. Mencerahkan kulit salvator ya. Jadi memang banyak sekali ya, ada salvator-salvator kan nggak semuanya warnanya tuh cerah. Iya. Nggak semuanya warnanya cerah ya. Nah, gimana nih? Ada berapa sih cara gitu? Yang gampang-gampang aja sih Mbak. Itu yang alami ya? Iya. Nggak pakai obat-obatan ya? Enggak pakai krim pemutih. Enggak. Yang pakai yang punya Pak. Iya. Oke, sok. Gimana? Oke, aku punya dua cara. Yang pertama biasanya aku rutin jemur tuh. Kan kebetulan matahari pagi juga baik tuh Pak buat penjemuran sama salvator itu tersendiri. Biasanya kalau nggak pakai rutin jemur, yang kedua aku pakai cara makanan ya? Biasanya aku kasih makan udang, kalau nggak pakai makan udang, salmon juga bisa Pak, cuman harganya itu lumayan. Saya seumur hidup makan salmon baru sekali ya teman-teman. Yang punya makannya tempe. Oke. Ya, jadi salmon ya udang dan salmon ya. Jadi memang
makanan itu sangat mempengaruhi dengan pencerahannya gitu ya. Terus yang lainnya jemur. Jadi jemur pagi sama pakan yang baik. Iya, jemur. Jadi kalau memang teman-teman mau, dijemur sama rendem nggak? Biasanya sama rendem ya. Biasanya kalau salva karena biawak air, biasanya kita siapin tempat itu yang ada airnya terus kita. Buat rendem. Iya, buat rendemannya. Ada beberapa faktor juga nih yang bikin salva itu kulitnya jadi kusam. Iya benar. Pernah dengar nggak? Iya, saya pernah nih teman-teman. Pak, saya beli salva, beli salep begini-begini bagus, sampai sini jelek, kusam begini-begini. Gak sesuai dengan yang pernah diomongin pertama. Iya, iya. Makanya beda sama foto sebelumnya ya, atau apa gitu. Itu kenapa sih bisa kayak gitu? Biasanya itu satu, dia stres. Oh, stres. Jadi karena stres bisa mengurangi tingkat cerahan warna ya? Kemungkinan kalau kita beli jauh kan faktor itu cuma perjalanan. Otomatis kan dia bosen kali ya, orang pakai paketan gitu. Yang kedua biasanya sakit. Sakit? Kayak seperti pilek, flu, terus sama sariawan juga bisa, Pak. Iya. Faktor-faktor. Pernah dengar nggak salva yang dimandiin air apa ya? Itu yang kuning, kunyit ya. Pernah dengar nggak teman-teman itu apa namanya, biar warnanya cerah dibandingin pakai air kunyit gitu. Memang berefek sih, tapi sementara nggak ini ya, selamanya nggak selamanya, hanya sementara sih. Jadi pas shading gitu atau apa dari kulit nanti hilang lagi warnanya. Iya. Pasti hilang, balik lagi semula. Jadi mungkin hanya untuk ya sekedar beberapa saat gitu ya, nggak pun gitu. Jadi memang yang terbaik dari inner ya, dari dalam, yaitu pola pakan dan jemur yang pada waktu-waktu yang baik, rutin lah jemur, ya. Jadi itu aja, itu sekian dari kita, tips and trick cara mencerahkan warna salva ya kan. Jangan lupa untuk tetap bantu subscribe, like share dan video komen. Ini ya, komen boleh. Kalau kalian punya request tentang video apa, kalian bisa komen di bawah ini ya kan, share dan supaya kita bisa bantu banyak orang lagi untuk mengerti reptil ya kan, memasyarakatkan reptil supaya tidak menjadi momok yang negatif bagi masyarakat. Betul nggak? Betul. Apalagi salvator yang sering masuk rumah-rumah ya? Iya. Pasti. Iya, ada masuk rumah-rumah. Gitu aja. Sekian dulu dari kita dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye.